10 hingga 5 stasiun 1. Wah, beralih jalur. Terasa ada pergerakan nih. Nih, tempat saya syuting di sini nih. Nih ada kereta proyek. Akan memasuki tunnel 10 outlet nih, tunnel 10. Hanya 1-2 km. Suhu luar ruangan 29 weh, dingin. Nih, inlet 10. Ini Bojong Kuning ya? Iya, Bojong Kuning. Kampung Parangan, Desa Bojong Kuning, Kecamatan Namprak. Itu jalur jalan nasional. Waduh, sudah B200 per jam. Makin cepat. Betul. Stasiun Halim. Oh, di Karawang nggak berhenti ya? Di Karawang nggak berhenti? Enggak, itu tulisannya baru. Wah, kecepatan 247 km. Di daerah mana nih? Di Padaya. Wah, ini Tunnel 9. Daerah mana? 9? Pendek ya? Tunnel 9, tunnel yang terpendek. Ya. 8. Di luar. Ini tanah 2 km ya. Yang nanti 7 ya. 7 ya, sekitar rumah 67. Panjang 67. So, ini nih. Ini yang panjang ya? Kecepatan 313 tuh. Ada 326. Nah, ini 6. Pendek kan? Iya, ya, 6 pendek karena hanya sedikit. Ya, yang banyak itu 7 ke 6. Ini tanah berapa? Nah, itu deh tadi.
kereta yang tanpa bersinggungan dengan jalan raya. Semuanya di jalur elevated, jalur terowongan, dan jalur subbridge. Join itu apa casting yard 1 bukan C2 1 ya 1 ini nih Honda bengong Nabil mah. Nih kecepatan nih 348 km tuh. 348 km/jam. Nih udah nyata kalau kita naiknya. Speednya 337 km/jam. 337 turun dikit. Halim ya, salah lagi.
makanannya lupa. Suhu ruangan 34. Keren ya. Kalau kita ada di 3 ya. Dengan yang cantik semuanya. Madep kakak madep, gehel. Eta dikirim ke istrinya. Majikan deh. Aman. Gehel. Basana nu halus atuh gehel. Sama pramugari euy. Pasti di Ancora seri wae ta. Wih, keren tuh Jakarta Bekasi nih. Jembatan Panur Kata. Nih, tunnel 1 nih. Ini suasana tunnel 1 dari outlet ke inlet. Dulu pernah kesini waktu masih konstruksi. Sekarang kita naik kereta cepatnya. Tunnel 1. Nih, inletnya nih. Inlet tunnel 1. Nih, inletnya nih. Tuh, jalur jalan Jakarta Cikampek. Tuh. Jakarta Cikampek Toll Road. Ini jalur Jakarta Jabodetabek nih. Wih, keren tuh jalur melengkung nih. Tuh stasiun Halimnya tuh sebelah kiri nih di layarnya, tapi nanti jadi sebelah kanan saat masuk stasiun. Nih. Ada dua stasiun, LRT Jabodetabek dan kereta cepat Jakarta Bandung. Nih. Jalur jalan tol, jalur LRT, jalur kereta cepat. Inilah menit-menit memasuki stasiun Halim. Perhatian. Kereta akan berhenti di stasiun Halim. Persiapkan para penumpang yang akan keluar. Dan jangan ada yang ketinggalan.
bagi yang akan turun dan masuk. Ini masuk jalur 2 Stasiun Halim. Nih, jalur LRT. Nih, jalur Stasiun Halim. Jalur 32 nih. Nih, memasuki trek elevated Stasiun Halim nih. Sini suasana gedung Stasiun Halim. Ini ada lift, ada eskalator. Kita masuk di jalur 3. Ini lift lagi, eskalator lagi. Oke, terima kasih Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mengundang YouTuber.